ketemu lagi di sesi Cocol Yo Mams. Nah, mungkin sekarang mami-mami, daddy-daddy yang lagi nonton mami pasti salfok dengan apa yang lagi mami pegang. Yes, ini adalah rambut rontok. Rambut rontok siapa? Mami. Ini mami simpan untuk ngevlog kali ini soal rambut rontok. Punya anak nggak jauh-jauh dari masalah utama rambut rontok, setuju? Apalagi mami sekarang udah punya 4 anak mams. Udah pasti itu rambut pitak kemana-mana dan nggak mungkin nggak ada masalah rambut rontok. Nah, jadi mami mau cerita sedikit. Mungkin ada beberapa mami-mami yang bilang, ah, gue pas hamil gue nggak rontok, fine-fine aja, tapi pas menyusui gue rontok. Ada juga mami-mami yang bilang, aduh, gue dari hamil rontok terus, tapi pas nyusuin gak rontok. Nah, sama halnya dengan mami. Mami kan udah punya 4 anak. Otomatis mami memiliki 4 pengalaman yang berbeda-beda. Sorry, 3 pengalaman berbeda-beda, karena anak yang terakhir baby kembar. Soal kehamilan dan rambut rontok ini, pada saat kehamilan pertama Louis Scarlett, itu mami pas hamil itu muka bening banget, kayaknya rambutnya berkilau banget. Tapi pada saat menyusui, rambut rontok parah mams. Ini beneran nih, segini loh. Setiap mandi keramas itu rambut pasti rontok segini minimal. Ada yang pernah lebih banyak lagi mams. Sampai kayak mami trauma, kayak gue gak mau keramas, kayak kalau mau mandi tuh kayak trauma gitu loh. Setiap rontok segini ya gimana gak pitak. Kalian bisa lihat nih video mami yang ini rambut mami pitak parah sampai depan tuh botak-botak semua mams, seriusan. Lalu di kehamilan kedua, itu mami hamil Louis Axel dari hamil sampai menyusui 8 bulan full rontok. Stres kan, malah jaraknya nggak beda jauh. Lalu di kehamilan ketiga, dari hamil sampai menyusui sampai hari ini nggak pernah rontok. Bedanya apa? Nah, jadi kita cerita sedikit ya. Kenapa sih kita bisa rontok? Jadi ada mitos yang mengatakan kalau misalnya babynya udah main ludah, kita udah mulai bakal rontok nih pasti. Itu mitos atau fakta sih? Nah, jadi sebenarnya penyebabnya ini adalah, yang pertama, pada saat kita hamil, itu kita akan memiliki kenaikan hormon prolaktin, hormon estrogen, progesteron, dan oksitosin. Jadi, pada saat perubahan hormon ini, pada saat kehamilan, itu sering sekali hormon ini membuat kayak muka kita lebih bening dari biasanya, rambut kita lebih berkilau dari biasanya, lebih cantik dari biasanya. Ini hormon pengaruhnya. Tapi setelah kita melahirkan, hormon estrogen, progesteron, oksitosin, prolaktin itu akan menurun drastis. Dan pada saat penurunan drastis hormon ini, inilah yang membuat rambut kita rontok parah. Nah, jadi banyak banget yang nanya, terus gimana dong? Kalau kayak gitu, gue takut ah buat hamil, gue takut ah punya anak. Kalau punya anak, masa iya nanti rambut botak? Nah, terus bagaimana nih mami survive-nya di kehamilan pertama, kedua rontok parah, di kehamilan ketiga baby kembar sama sekali nggak rontok sampai hari ini, malah rambut mami makin banyak, anak rambut mami banyak dan sehat moms, bener-bener lebih tebel dibandingkan yang biasanya. Padahal kalau kata ibu-ibu, makin banyak anak harusnya rambutnya makin botak, tapi mami enggak, makin tebel sekarang. Gimana sih trik-triknya untuk survive dari rambut rontok agar rambut rontok enggak menghantui kita pada saat kita hamil dan menyusui? Tips pertama, makan makanan bergizi. Sorry ya, ini mami taruh terus di depan biar terus-terusan inget dulu rontoknya kayak gimana. Jadi makanan bergizi itu penting banget mams. Pada saat kita hamil, pada saat kita menyusui, bahkan nggak hamil nggak menyusui, terus-terusan daily normal rutin kita, kita harus konsumsi makanan bergizi. Makan makanan yang mengandung daging merah seperti daging ayam, ikan, daging-dagingnya sapi dan lain sebagainya. Lalu buah-buahan, sayur-sayuran, belum lagi kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C, zat besi, magnesium untuk tubuh kita dan sekaligus dapat menjaga kesehatan rambut kita nih mams. Itu penting banget. Jadi kalian hindari junk food, hindari MSG, itu yang paling penting. Itu akan menjadi salah satu kunci utama rambut kita tuh gak rontok, apalagi pada saat hamil dan menyusui. Trust me, it works. Yang kedua, ini adalah tips terakhir ya mams. Jadi gak banyak-banyak deh tipsnya. Ini adalah soal sampo. Kalian cari sampo, itu harus hati-hati banget, serius mams. Mami tuh udah cari sampo dari banyak merek pada saat mami rambutnya rontok. Itu makin ganti-ganti makin parah rontoknya. Nangis mami setiap hari kerjanya. Jadi tuh mami setelah mencoba begitu banyak sampo, dari yang murah sampai mahal, dari yang iklannya katanya bagus sampai yang organik, sampai hari ini mami ketemu satu sampo yang benar-benar bikin mami survive. Dan beneran ini berdasarkan pengalaman mami.
Nah, jadi Mami pakai ini nih. Ini sampo rekomend Mami ya. Tapi terserah, ini balik lagi ke kalian. Namanya sampo kan cocok-cocokan. Tapi untuk posisi Mami sendiri, Mami kan rambutnya cukup kayak yang paling susah ya, Mams ya, untuk nyari sampo yang cocok dengan Mami. Dan Mami cocok dengan Bee Botanics dari HDI. Ini yang sampo, ini daily serumnya. Ini Mami beli harganya Rp235.000, ini Rp465.000. Mahal? Yes, mahal. Cuma Mams, bedanya sampo ini Mami pakai ini bisa 2-3 bulan ya Mams ya. Jadi cukup lama nih. Walaupun kelihatannya kecil, tapi ini Mami tiap hari 2 hari sekali pasti keramas. Dan sekali keramas itu 2 kali loh, karena rambut Mami minyak kan posisinya. Pertama, pakai dulu samponya untuk bersihin minyaknya. Kan sering tuh busanya nggak ada karena terlalu banyak minyak di rambut kan. Nah, setelah udah bilas, sampo lagi tuh sampai bener-bener tuh rasanya tuh rambut udah gak minyakan sama udah lembut banget, itu Mami baru stop. Nah, setelah itu Mami pakai daily serumnya setelah keramas itu langsung disemprot-semprotin ke akar rambut. Bedanya apa nih pada saat pakai ini? Bedanya ya Mams, yang Mami rasakan pada saat Mami hamil kembar ya. Kalau hamil kedua kan Mami dari hamil sampai nyusu tuh rontok parah ya kan, karena memang hormon kita namanya makin lemah, kekebalan tubuh makin lemah, pasti makin drop dong. Di hamil kembar ini, hamil dua anak yang harusnya hormonnya lebih tinggi lagi Mams, orang Mami sampai mual-mual kayak gimana ya, ini Mami pakai gak rontok. Mami udah deg-degan loh, hamil rontok nih, parah nih, gawat nih, pitak lagi nih, gue baru juga recovery kan, baru juga mau nungguin rambut lagi, udah mau rontok lagi. Ternyata pas Mami pakai pertama kali itu rasanya kan dingin ya, Mami ngerasa ah mungkin belum nih. Ternyata Mami survive di kehamilan 9 bulan pakai ini, kagak rontok, beneran gak rontok sama sekali. Oke, tapi itu belum selesai nih, karena siapa tahu Mami hamil gak rontok, nyusu rontok parah. Pada saat nyusu habis lahiran, yang Mami pikirin tuh rambut. Mami keramas lagi pakai ini. Mami lihat rontok gak ya? Rontok gak ya? Gak rontok sampai detik ini. Mami gak rontok sama sekali, tapi yang Mami rasakan ini akar rambut banyak banget. Dan Mami kan emang jarang nyisir ya. Pada saat kemarin tuh hairdo itu, kita mau hairdo makeup untuk photoshoot, mereka cuma bilang, mereka kan pegang rambut Mami dari kehamilan pertama, kedua, ketiga untuk maternity photoshoot sama setelah lahiran. Itu mereka yang megang itu rambutnya tebel banget sekarang. Iya bener, ini rambutnya tebel banget. Dan ini akar rambutnya tuh banyak banget Mams, lebih banyak dibandingkan yang dulu. Dan di sana yang Mami ngerasa berarti emang sampo sama serum ini bener-bener ngebantu banget. Selain itu, kandungannya mungkin kalian bisa baca di sini ya, banyak banget lah untuk Bee Botanics samponya, serumnya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Mami, menurut Mami sih Royal Jelly-nya yang the best. Karena Royal Jelly sendiri kita tahu ya, itu bisa merangsang pertumbuhan partikel-partikel, akar-akar rambut. Untuk muka juga bagus, karena Mami juga pakai untuk mukanya. Jadi tuh ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut dan mengurangi kerontokan. Sedangkan serumnya ini juga sendiri kan, jadi sampo sama serumnya asalnya dari Bulgaria. Bulgaria sendiri tuh terkenal dengan rose waternya yang merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan dan membuat akar-akar rambut tuh lebih sehat. Dan ini semua ada di sini. Dan Mami udah buktiin sendiri, best banget. Jadi buat kalian ibu-ibu yang sekarang lagi nontonin Mami karena masalah kerontokan, kalian mesti banget nyobain ini, serius. Kalau sampai kalian gak cocok, kalian bisa tulis di kolom komentar Mami. Tapi kalau sampai kalian cocok, kalian juga boleh tulis di kolom komentar Mami untuk share ke teman-teman berdasarkan pengalaman kalian, biar ibu-ibu di dunia ini yang sedang hamil, sedang menyusui, ibu-ibu hebat di dunia ini gak stres karena masalah kerontokan ini. That's all untuk pengalaman Mami, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Tenang aja, punya anak banyak bukan berarti kita akan pitak atau botak. Intinya, carilah sampo yang tepat, makan makanan yang bergizi, itu akan menjaga kesehatan rambut kita sampai tua nanti. Siapa bilang punya anak nanti rambutnya botak dan gak sehat lagi, bahkan udah gak bagus. Mami udah buktikan, gak kok.